Sekarang saya dah sampai dekat Menjaya ni, ha, Terminal Menjaya. Meru. Ha. Terminal Meru Menjaya sama je lah dekat. Tunggu suami saya ni, ha. Dah sampai ke belum? Saya ingat nak tunggu dalam nak beli roti. Roti Uncle Boy. Dia Meru ni dekat Menjaya ni. Assalamualaikum. Komo apa khabar di luar sana? Bersama Azno 2020 untuk Komo aja. Selamat malam. Selamat malam ke? Oh, petang lagi. Oh, sorry. Petang lagi. Selamat petang pada korang semua. Moga semua sehat di luar sana. Okey, hari ini Nurun tengah siap-siap dah ni. Ni belum habis lagi siap. Nak siap sikit lagi. Ni nak ambil suami dekat Aman Jaya, dekat bus stand sebabnya dia baru balik daripada Sabah. Ha, kira saya dengan anak-anak ditinggalkan dalam 12 hari. Ha, 12 hari dia kat sana. Ditinggalkan. Ditinggalkan sebab ada urusan yang perlu dia uruslah di sana. Jadi hari ini saya dengan anak-anak, rupanya anak-anak saya semua nak ikut. Ha, aja kata semua nak ikut. Mak dia orang kata, saya kata-kata. Okey, jom mula saya nak siap-siap dulu ni. Sekarang saya nak bagi make up dulu ni. Dia belum lagi pakai mascara. Dah lama tak jumpa lah. Dia pakai bagi cantik sikit. Saya make up simple-simple je, tak ada teruk-teruk sangat. Asalkan nampak muka tu cantik suruh. Okey, dah siap dah ni. Lipstick pun dah pakai. Kita tengok sikit. Okay. Okay, sekarang kita nak keluar dah ni. Haikal dah pasang. Start kereta. Pasang pula dah. Ambil kasut, kasut, kasut. Kasut Umi. Haikal lagi laju daripada saya nampak tu. Dia duduklah kereta. Kasut Umi. Kasut apa-apa pun tak apa. Ya, sekarang saya pun nak gerak dah ni. Dia orang semua dah masuk kereta. Awak. Siapa yang tak bersabar sekarang ni? Haikal ke Umi? Ha? Dah. Kita nak gerak dah ni. Allah akbar. Ui, siapa yang wangi benar ni? Kalau Umi wanginya. Boleh pula. Wangi pun Umi ke tak wangi? Okay, sekarang kita dah sampai ke mana ni? Nak pergi ke Kantan. Mocina. Tempat tu Mocina. Saya dah ambil dah kat Alung. Kat Alung kat belakang. Ni kita nak gerak pergilah. Hari pun agak mendung. Saya pun tak ada bawa laju 60 je. Sebab hari ni belum hujan. Tadi kat rumah dah hujan dah sikit. Ini pun dah hujan dah sikit. Tapi dia berhenti. Tapi tengok langit pun gelap tu. Ini pukul 6 lebih. Tapi nampak dah macam pukul 7. Okay, nanti kita buat video di sana lah. Sekarang saya dah sampai dekat Menjaya ni, ha. Terminal Menjaya. Meru. Terminal Meru Menjaya. Sama je lah dekat. Tunggu suami saya ni, ha. Dah sampai ke belum? Saya ingat nak tunggu dalam nak beli roti tu. Roti Uncle Boy. Dia Meru ni dekat Aman Jaya ni Papa dekat Boy. Dengan Meru. Ha? Papa Boy saya selalu ni. Nanti Boy lah. Sama lah tu lantuk ni lah. Hujan. Elok-elok sampai dekat sini. Hujan. Lebat ha. Lebat lagi kira-kira ni ha. Lebat. Kamu tak nampak kan? Ni pun apa? Mana? Tu kalau dia pakai je sekolah lagi tadi Angor dah bawa baju tapi kata tak Alu marah Angor bawa baju dia. Dia bawa seluar ni. Baju yang biasa. Pergi pantai ke? Ayah dekat pantai kan? Sekarang ayah dekat pantai. Pantai Menjaya. Okay. Jom kita pergi. Biasa kalau depan abang sadar kita lah lelaki. Adik. Adik rider belakang. Kita nak ambil payung nak pergi atas ni. Sebabnya. Atas. Jom. Nak beli roti tu lagi? Itulah seorang tunggulah dulu. Nanti ambil kemudian ada dua payung je. Oh my god. Alam payung. Adik.
Tu dia orang dah pergi dulu, dua payung je yang ada. Biasalah kalau ada taklah kereta dua payung je kan ambil saya kat sini. Hujan boleh tahan juga lebat dah ni. Sampai sini hujan, kat sana tak hujan. Yang kita dah sampai dekat Ahmad Jaya depan pintu je. Alhamdulillah. Sampailah juga. Ha. Ni budak sekolah lambat minum balik eh. Ha. Payung tu tutup. Tunggu-tunggu air dia jatuh dulu. Sekarang habis basuh dalam baru ada orang. Ni tunggu suami Jaya ada kat sepupu dia air ni. Masuk. Kepopek. Ha, dekat sana dia punya roti Papa Boy. Dia juga kat sini kat sini. Saya dah sampai, dia menggatik duduk sana. Ha, zombie saya dah sampai. Dia buat orang gatik naik atas. Orang naik. Pergi, batik dia kata jangan layan. Dah sampai. Ha? Jele pula. Nak beli roti ya? Ha, jom sana. Ha, saya ingat saya nak beli roti dulu. Rupa suami saya dah sampai. Ha, roti buah ni ujung. Ya. Kita. Kenapa? Mana gelak dah ni? Dah mau pergi ni atas pergi. Memang ni dia tahu apa tengok dia bunda yang duduk yang di sana dia tahan diri dia. Okey, kita dah sampai Roti Boy sana. Dia nak beli Roti Boy. Eh, payung dekat Umi pergi sangkut. Sabuk je lah. Okay, jom kita beli. Beli yang original sedap. Dia banyak jenis. Okay, kalau beli roti, dia nak tekan-tekan. Nak merasa tekan locin. Yang original boleh sedap. Yang lain tu. Okay je. Okay. Yang apa ni, cheese tu okay lah. Yang kedua. Itu. Yang pertama mocha boy. Sedap. Boleh lah itu sedap tu yang cheese tu. Nak angau bayar. Anu. Tapi 20 sen tadi. Angau dia puasa kan ni. Tapi lupa bawa bekal. Okey, kita dah dapat dah roti Papa Boy. Roti Boy, tidak Papa Boy pula. Dia orang pun nak pergi tandas ni sebab kat sini sejuk. Tandasnya dekat sana. Ya, dah suami saya dah sampai. Ini pun hujan lagi, tak ada kereta. Dah beli dah Papa Boy. Roti Papa. Saya sebut. Boy. Ha? Roti Boy. Ha, Roti Boy. Roti Boy. Ha, dia orang belakang tu. Ha. Lambat jalannya, pergi ikut jalan orang kursi roda tu. Ha, ni kunci tak nak tekan betul adik eh. Kunci. Ni nak bagi kunci kat dia. Dah jalan. Apa yang masak? Okey, saya pun dah sampai rumah. Ha, dah selamat dah saya suami semua. Ha, buat letih je dia mengikut. Kan ada apa pun. Ha. Tak ambil suami saya je. Lepas tu balik. Ha? Nak beli roti sebenarnya. Ha, saya pun dah sampai rumah dah ni. Cukup alhamdulillah. Ha, sampailah akhirnya. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana kawan-kawan sudah menonton dari awal hingga akhir. Moga kita jumpa lagi dalam video. Bye.